kita orang dah sampai dekat escape. Escape apa? Escape. Masuklah. Hai semua, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa tekan loceng. Ding. Escape one. Sampai kita dekat mana dia? Dekat flying flock. Dah ada flying flock. Flying flock? Flying flock. Ini nama tempat dia Escape Tambun. Sekarang dah sampai. Adik cakap adik. Sampai. Cakap adik. Sampai. 701. Yep. Okay, miss. Thank you. Thank you. Hai, kita orang sampai dekat Escape Tambun. Di bilik kita orang 701. Bilik ni dia ada barbecue. So malam boleh buat barbecue lah. Dia bagi barbecue facilities. Gitu. Macam dia ada sink. Ada peti ais apa lah peti ais dia. Adakah sukui atau tidak? Oh dia boleh. Ada. Sejuk. Jom kita tengok bilik kita. Ada tempat lepak-lepak. So tutup pun dia tutup. Kasih adik. Adik. Lagi masuk tu apa? Jom. Ikut mami. Mami kita. Ya. Kita di tempat lepak dekat sini ni. Mau lepak lagi. Jom kita pergi ke bilik kita. Bilik kita. Asrama. Asrama? Sebelum masuk kita kena bagi apa dah? Asrama. Begitulah Adam ya. Dia sangat OCD. Dia seperti mami dan tidak seperti daddy ya. Dia mementingkan. Ya, tengok. Dia susun. Dia betul. Pandai. Okey, jom. Adam nak ambil mainan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Wow. Adik nak take off shoes ke? Okey. Wah, blessingnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. So di bilik kita tengok boleh nampak gunung kat atas tu. So ada free show lah. Ada TV, okey, ada TV, ada wifi. Ada aircon, ada kipas. Dan marilah kita. Lihat kerang merah. Aku nak rekod lagi. Basah lah toilet. So ni toilet kita. Dia macam wow. Pemandangan di Jepun. Kita orang nak pergi. Malam yang ajar cepat tengah adik. Bila yang itu lah. Yang tu ada balkon ni. Tak minta lah. Salah order lah. Tapi okey je kot kita ada barbecue tu. Okey lah. Bila tu lagi cantik. Kan? Lebih dapat view tu. Okey, yang best dia bilik ni. Dia pakai Netflix tau. Kau ada. Dia nature lah. Yang paling nature sekali tu, kalau kita kat sini rasa dia macam wow, dalam hutan. Wow, dalam hutan. Dalam hutan. Oh, ini yang dia orang mahukan nature tu. Lebih best lah, ada Netflix. Dan benda lagi satu best, kita tak payah rebut-rebut kepala USB.
Dia terus ada dah, senang. Dah ya gaduh. Dia bagi kerusi urut. Tengok Adam. Baru jalan sikit dah ni lah. Ada nak duduk, ada pergi. Hai, dekat sini selain kita boleh barbecue, kita boleh main buai. Lepas tu ada basikal kat belakang tu, boleh main basikal. Dia cakap boleh main malam, pagi, petang pun boleh. Lepas tu kat atas kita ni, cuba tengok ada apa. Ada flying. Wah. Saya pun nak main juga boleh. Okey, kat belakang pun ada benda lagi. Cuba kita tengok apa benda ada. Ada aktiviti. Nah, ni bilik yang impian tapi punah harapan. Dekat sini ada swimming. Cara saku. Okey, dia wow, macam apa kah? Kalau dia orang macam tu. Adam, jangan masuk. No. Tak boleh pijak. Itu tempat orang duduk. Oh, di sini tempat mungkin main. Sini ada jacuzzi kot. Bukan swimming pool kan? Ya ke? Entah. Okay, esok. Kat sini yang best dia. Dia menggua. Dalam bahasa Melayu dia menggua. Tapi kalau dalam bahasa ini dia caving ataupun cave adventure. So, ni jalan dia. Dia ala-ala ala-ala. Kita tengah apa feeling ni macam Maya Kari ni. Maya Kari dia nak harus sudah malam. Ni. Dia tiba-tiba kau macam dekat perkampungan orang asli kan. Kita tengok. Dia kata 2 jam esok. Budak-budak boleh budak-budak umur 6 tahun ke atas saja. Macam ni tak boleh. Dia duduk dekat bilik je lah. So, harga dia RM50 untuk 2 jam. So, besok Daddy dengan Adam je lah. Adam nak tengok kita Daddy. Malam kita buat aktiviti barbecue. So malam ni kita ada sweet potato. Kita nak bakar je tapi. Lepas tu ada kita marinate sausage, burger, kambing, ayam, chicken. Lepas kita ada bawa kita chicken ni dia tak keluar lagi tau McDonald's punya. Tapi kita orang dah dapat rasa. Apa nama dia? Village? Apa benda? Village people? Tak. Ni barang-barang semua kita bawa daripada rumah. Dia cuma hidupkan api je. Api dia hidupkan. Tempat barbecue ada. Adik. Arang kita bawa. Dia hidupkan api je. Surprise! Okay, ayam yang pertama. Boleh diharap ke ni? Belanja apa baju? Belanja sangat eh? Dia masih ada kelantan je. Kita dah masak-masak ni. Wait, Mami tak sos. Wait. Apa lagi kita makan lah. Kita ada tetamu istimewa hari ni. Kawan Adam. Cik Abby. Nama Cik Bang Adam. Ya Allah, baca doa. Mula dekat burger. Amin. Okay, good morning. Ini breakfast. Dapur ni semua kita orang bawa. Bukan dia saja ya? Tidak dia saja sama sekali. Tidak. Satu je ada. Tak ada tambah. Nak main gitu. Pagi ni aktiviti masuk gua. Yang mana? Adik tu. Banyak. Jadi mana?
punya aktiviti flying fox. Daripada atas bangunan tu sampai ke hujung sana. Nak dah nanti. Dekat mana? Dekat sini lah. Dekat sini. Look at here. Nah. Nah, ni guide kita orang. Kecil lah. Ok, sekarang kita tengah tunggu guide untuk pergi masuk dalam gua. Kat belakang sana. Perjalanan ambil masa 2 jam pergi balik. Nanti kita balik, lepas tu kita pergi hotel lain. Oh, hotel mana? Hotel, nanti Teddy ajak lah. Nanti Teddy pergi hotel lagi. Okay. Tapi dekat Perak, bukan dekat KL. Slow. Oh. Okay. Pijak tengah-tengah. Pijak yang tengah. Pegang tali, pegang tali. Yep, yep. Wow. Dalam ni Adam kena dokong sebab dia dalam sikit. Dia gelam eh. So kalau pada depan tu kita jalan sini je yang dalam. Depan memang cerita sangat. Abang cakap guide belakang kita orang je. Alright. So maknanya dia main ni dalam gua lah. Yep. Oh, crystal. Thing. So this one is actually calcium and also mineral. So untuk 3 inci, untuk 1 inci, at least 1000 yen untuk dia. Dalam 1 inci, 1000 yen. So this one approximate more than 100,000. Jadi apa pun dia tu. Ini apa? Standard mic, standard tight. This baru buat, baru nampak macam gigi kat sini. Ini kawal lah. So, yeah, so this one maybe 1000 years something lah. Aku lah dia kawal lah. Rumah dia lah. Jadi dia sama berdiri ya? Terbalik. Tergantung. Terbalik. Comel-comel dia tak macam kawal. Bukan macam yang this is not like. Yang merah punya. Aku tak pasti spesies apa. Spesies gula. Dia warna putih. And so cute. Dia merah, aku tu awal tu. Yeah. Ini bukan kelawar rumah ya. Ini kelawar gula. Kenapa ada macam dua tingkat atas? Sebab ada susunan batu atas. So this one is actually metal. Aku nak letak besi. Okey. Aku nak letak. Itulah, besi dah lama sangat ni. Gua ni dia lebih kurang 800 meter panjang. Yang bahagian waterfall tadi tu dia bahagian tengah. So kita layan sampai belakang, sampai pintu belakang. Aku pun dia tu. Aku pun dia tu. Tembika. Nampak macam moden dia Tembika. Dia terbelah. So tectonic movement. Spider. Sama macam gunung berapi, bila dia merekah, dia macam ni. So lava ni atas sebab dia semua tak ada lava. Ni batu kristal tu. Tengok, lain sikit. Yalah batu apa? Jangan lain sikit dah daripada stalactite. Aku! Bro! Ok,
Okay, kita almost finish. Sampai pintu lagi satu. So, depan ni kiri kanan, jilid-jilid dekat tak? Besar kecil. Ini kecil jadi orang asli. Alright, sampai. Tapi kita kena lah balik campsite, kita kena patah balik. Ah, sih. Ini 2550 kaki. Ah, ini Syah. Tak tahu siapa Syah. Ini tengah rehat sebelum patah balik. Okay, ni kita nak patah balik. Nak balik bilik. Nak patah balik, nak pergi hotel. Nanti nak main swimming pool 10 minit. Alright. Okay, ni ahli-ahli masuk gua. Ahli-ahli gua. Bang, gua ni nama gua apa, bang? Tak tahu lah. Ni namanya gua tak tahulah. Okay, kita dah habis sesi menggua. Gua caya sama lu. Okay, ni guide kita. Terima kasih banyak. Ni Abang Daniel, bang. Pergi. Ni Abang apa? Yaidat. Yaidat. Bye. Okay, jumpa lagi. Terima kasih banyak, bang. Hai semua. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa tekan loceng. Tidin.